Ada kupu ini. Yang guling pisang lah. Untung di atas aja ini. Mangga. Gon gak bener, enak dulu. Pahit sama pun pahit. Iki gon gue mau, itu ya. Ambil. Kelas banyak. Aku aus loh. Aus aku, padahal aku tak bilang kelas kok aus. Terlalu keras kayak gini aja takut ntar malah nggak bisa ngunyah lagi. Itulah ada opang nggak panganan aku. Aku cuma nak kita menilang, menurut aku mahal-mahal ya. Kita menilang. Kok tak aku terus error ke pihak gerono nganu, sehingga ora paham. Makan dulu. Ya, mangan. Sampai apa ya? Wajib kamu ora itu nganu aneh. Promosi Telkom. Masih ini pun masih 5 Ici sendiri dok, sendiri mana rame. Wong beli anak uang piro no ngomong kabeh. Masih mudeng sapa? Mertenyo kaya mano. Nek aku tepuk wong Indonesia ne aku paham nang. Sampai bingung kabeh mbok ngomong. Sampai nenekku piye itu tak isu barang. Pokoknya kakekku ngono kok enggak paham. Iki anak fetis sithik kene lho. Ada kan? Enggak ada tuh. Tapi enak lah. Yo kawan-kawan, kita buka bersama. Saat ini dengan lain dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kok Iran buka pondok mondok? Iran buka apa? Kecap. Itu hitam tuh karena kan dipanasin di situ. Lamaan. Juga udah adem sih sebenarnya. Allahu Akbar. Ini orang. Nah yang kemarin kita makan masih loh. Dan minum jus eh. Mater as. Aku nangat lagi sama su. Tak pikir sih elu. Kena menuruti Google itu enggak persis. Jadi tak pikir sih. Daripada entah kedua kali.
tadinya tadinya mau makan sedikit aja deh gitu kan. Ntar jam belum makan apa merah plus ntar jam 9:30 bikin mie gitu tuh. Terus enak apa nih ini semuanya. Kangkung lagi, aduh ya Allah. Itu kangkung terasi enak kok, saya bilang gak enak. Kami aja gak bisa masak. Kami? Dia gak pernah komplain sih sekarang kalau dia masak. Enak kan tapi masakan kalau begini? Enak kok itu. Ya maksudnya coba aku masak kangkung juga. Maksudnya menurut lidah aja kurang cocok sih. Apa karena aja yang masak sendiri kali ya? Ini enak kok. Ini pas. Bisa dulu kak? Enggak ada, ini ilmu ketok kok. Ilmu ketok, uang wajan itu pintar masak. Pintar masak, pintar mana. Pintar macak. Aduh. Ya iya, mah. Jauh terus minyak, enggak bisa masak. Ya udah sekarang beli aja dulu. Enggak semua laki-laki mau ya. Mau makan luar. Bukan karena dia enggak rawat terus yaudah semua mau iya tahu iya iya tetep aja toh dia juga di rumah ada ayah kan pasti masukin ayah oh itu dulu pas pintar masak sedikit sarasarasan lah nah bagi laki-laki masakan enak gitu masakan yang boy walaupun masakan enak juga iya makur masak masakan gue wes wes pas udah enak walet deh sih enak masakan yang boy yuk dia masak sama lip ingatannya sepiring pun tak kayak tapi aku yang enggak kan di sana mana ya apa sih istrinya yang aku sering baca yang komunitas seperti itu sakit hati kalau dibanding sama mertua aku enggak sih biasa aja toh ya dimakan habis kok ngapain marah ya. Aku menerima itu soalnya dia kecil sampai gede itu sama ibu neng loh. Dia udah terbiasa masakan ibu neng. Emang mayoritas orang sana itu ya masakan ibu itu masakan paling enak di dunia. Bapak merasanya gimana? Bapak menurut aku itu masakan ya Allah. Pengen sama aja semua sih teh. Hampir semua anak pasti bilang gitu. Orangnya saja. Ini kan. Pasti ya yang muji mama gitu masih emang mana? Kan lidah kita terbiasa sama masakan ibu nah, aku enggak aku enggak masakan ibu bapak aku ibu ada masak enggak apa aku ya ini enak masakan ibu bapak walaupun saya rasem masak bapak ya masya Allah seger enak. Itu aku disuruh aku mau ngamanya enggak cuma karena dia sudah pintar apa jelas aku mau ngasih ngomong aku dia mana ceritanya mana orang Indo kamu tahu sendiri kan orang Indo itu gimana iya. Laki-laki ini ya arti kleno sih dia diambil wong ambilin kok kayak semak guys. Masak? Kamu tahu nggak sih semak? Bau semak nggak bau apa? Beda lagi. Kayak hampir mau basi tapi belum basi gitu loh. Oh, oke. Oke. Mak lompong pasak gitu ya kan. Terus hari ini musimnya nggak terlalu panas juga. Kosan Aisyah cuma makan mie dek, nang segawai. Kangen gitu loh teh. Masa mau aku pura kangen?
Aku mah kangen tapi ya wes daripada takut haus. Pabrikannya belum mesen tuh Indo. Sengaja. Oh, aku dia yang raya. Iya. Di celup mau terus dintas semua. Udah kakek TKI sama anak peduli. Iya, kakak kan uang dari tua tuh kepinginan gitu. Ada makan apa kepinginan gitu. Nah, aku kan tangga, mak mau tua lah, tak pakai di sini. Jadi nama makan makan baju di sini di pakai nari. Bah, aku menang aja. Jadi aku gak tegel. Sepokoknya tak pakai di sini. Mak. Kita beda budaya kan. Apa dia merasa lebih puas kalau mereka itu udah makan semua gitu loh. Waktu di nenek nyapin itu loh. Aku tuh gak tenang, kan nenek itu kan ngambekan orangnya. Tau ngambekan gak sih? Dikit-dikit, gak mau makan, nangis gitu kan. Kan lu gak tenang kalau dianggap makan kenyang. Tak sayang-sayang. Melek mulai. Enak kok. Entah ini. Entahlah dari besok ini kan cepet. Untuk entah ini kok. Tenang guys. Lumbuh nih kayaknya emang ternyata. Sekarang ini dimangan. Marah ya. Kampungnya. Nah, aku masih ngapain sama antar ikut ini sih aku. Gak mau. Aku kangen. Tapi ya, nabis dintas terus kita olah ayu lho, pegel aku. Aku kan sengseng masih gak dijual-jualan ini lho. Padahal, tadi aku kan biasanya gak pernah ya tak bisa-bisain. Itu batangnya tak pisahin tadi. Biar lembek dulu, biasanya anak males ya masukin semuanya tetep aja gak ngaruh itu kan gak panas teh yang cabai banget tuh yang brokoli gitu sebenernya si itu panasnya kan agak hilang gitu uapnya. Nah kalau ini kan gak bisa udah dibumbuin kok gila ya gelap. Kenapa ya kok nanti video-video kok masih hijau dulu gak jenis dia apa? Itu kan langsung pas mateng langsung di ini. Ini udah mateng? Emang pasang sih maksudnya. Ini kan tunggu. Oh, cuma tak. Ini apa aneh? Ini juga. Kita rasakan lagi. Kita lebih enak, entah apa ya. Entah apa ya. Kok suka ya mampu terasi di desa ini? Terasinya gimana ya? Penyak di desa lo ini ini terus terasinya dibakar terus lombok berantem bawangnya digoreng kita oh kita beda daerah ya teh kalau aja kan emang hari-harinya biasa udang kan namanya juga Cirebon kota udang jadi ya yang khas juga ya udang tapi emang ada sih yang lebih enak gitu loh. Makanya menurut aja kayak kok enggak enak ya, aneh rasanya jadi. Ini kan ikan kan? Ikan, tapi ikannya ikan khusus ini, bukan ikan-ikan mana. Iya, tapi tetap aja maksudnya kan kayak beda mulut teh. Iya, nak aku. Nanti seneng-seneng aja sih. Enak kok. Ini mahal, kayak aku sekirimnya 100 lebih, 150 lebih.
dia cara masak sendiri gitu, rasanya kayak aku gak suara kalau gak dengerin yang semak musik dak lantar aja itu lagi itu ya, kok mau bagus bantuin makasih dek, terus makasih dek kalau gak dengerin ya. Ini bumbu apa ya, ini bumbu mau lihat barbeque juga gak ada rasanya kok. Kamu tuh kalau tujuh besar setan jadi masukin semua satu-satunya. Enggak. Seperempat. Sedikit kasih air. Udah gitu aja untuk bau-bauan. Udah. Soalnya kalau jangan kan kok. Jangan kan separoh ya. Seperempat. Aku pernah masak banyak tuh separoh ya. Itu menurutku tuh bumbu itu gimana ya? No? Kalau malah enak aku malah kayak ini masakan gimana rasanya kamu? Kan harus ditambahin bumbu itu lagi. Iya. Kan di kita kan nggak ada. Itu kan cuma untuk melengkap bumbu yang nggak ada di sini sih, gitu menurut aku. Aku pernah masak berapa kali nggak tahu. Oh ya, kamu ingat nggak sih waktu daging di itu asam-asam dulu? Itu kan aku nggak tahu satu tak semuanya semua. Tapi itu memang untuk versi itu segitu. Siapa lagi Pak? Aku tiga kali ya, aku rusak lagi. Nah, oh mungkin bukan begini caranya. Jadi kurang. Alhamdulillah. Nyam, Bu, ya, nyam. Semua bumbu jadi juga ini teh. Semua bumbu jadi nggak enak kok orang mama Eca aja. Kadang bikin ini ya pakai bumbu jadi itu masih tetap harus ada ini lain. Ya aku juga begitu, harus ada lainnya, tapi tetap rasanya nggak sesuai dengan otak kan. Ya aku nggak apa. Ya di sini mau bisa lengkap. Mana mungkin. Ada rasanya wae bersyukur. Apa gitu? Wangan. Nisha. Terus mau masak nanya terus ini. Mau pesan dua takut. Ih tadi tak kasih rambut hijau loh. Tiga. Pedesnya kok gak terasa ya? Bisa, nah apa ini kalau pedes. Tidak perlu sakit. Tadi
itu tuh misalnya teman-teman masih nyasar gitu kan. Dia ya, tahu. Apa ada ini juga? Hmm? Di sini juga. Nggak apa-apa ya, tapi aku rasa banyak. Pernah aku ketemuan teman tuh orang itu bagus awalnya tuh jauh banget bagus banget tapi ya dia duduk dalam punya anak satu dia punya istri orang Indo kapal Belanda gitu dia asli Palestina. Nah sekarang ternyata dia itu ada sindikat pencurian, tahu pencuriannya apa aja? Nah, aku kan nggak tahu ya. Tadi dia ngasih kan SMS gitu kan, biasa sih cuma SMS. Tiba-tiba polisi datang, terus ngajakin gue tuh. Dia tanya, dikira cowok itu menitipkan sesuatu sama aku kan? Emang gak ada apa-apa loh. Jadi periksa dari itu jadi yang kayak dibilang trauma gitu loh. Hmm. Hey. Ya, mana nggak ada kopi kok. Ayo. Nenek itu nggak ada pilihan yang nggak tadi saya bilang enggak. Meio. Meio. Ah, meio. Ya, tapi kamu ya bisa. Meio.他给我们那一本书哈，我有给他一本，有写要挖鼻孔，有写，我给他那本书写英文字。Yang jualan itu kan, enggak mungkin kan dia nebus berkali-kali. Berkali-kali kan kamu yang penjual itu paling satu kali, udah ya wes gitu kan. Gak pernah berkali-kali. Dan kita kan tak kira agent, tak tahu kok iya. Gak paham orang kalau agent itu. Nah kan yang sampai tak asal masalah majikan itu. Parno cak. Bapak di sini tuh gak bisa melakukan apa-apa soalnya kan semuanya deteksi gitu kan. Enggak. Pas jodan kan, yang jodan aja enggak semaju sini aja bisa loh no. Dimana tempatku dia tahu loh no. Padahal itu aman sama tempatku itu masih ada waktu 2 jam perjalanan kalau enggak macet. Itu dia pasti masih bisa ngelacak aku di rumah aku tepat loh no. Jadi aku menutus dia itu kayak aku nggak ngapa-ngapain, cuma mau ngasih sama santok loh ya. Aku takut, aku dikira aku nitipin barang. Tahu tak apa yang dicuri kan nggak tahu, ngomongannya kan ngomongan bahasa sama asli kan nggak paham. Punya banget dimakan kerupuk lagi. Kamu tuh biasaan ya. Udah dikasih bumbu banyak gitu ya. Ntar dimakan taruh, kan rasanya gak punya. Ntar aku jangetin lagi, kayak gimana. Sayang, udah pada dibuat. Ya iya. Banyak loh orang yang gak bisa makan. Gak juga makanan, gak bisa makan. Makanya. Baca aja disini kadang-kadang kamu coba itu. Gak ada makanan. Ya Allah. Enggak, bukan gak ada makanan, emang benar-benar udah gak kuat, ya maaf gitu. Lagi apa sih? Lagi berfisis. Alhamdulillah. Ayo jawab itu pernah sih ya. Tidur. Rasain dulu belum gak ngomong sama sekali. Apa emang gak ada ayah? Belum ada ayah. Belum balik sama ayah. Ayah mandi. Thank you.
mau akhirnya apa mau apa sih perpisahan SMP dan mau sama sekali nggak udah awalnya tuh sampai kali banget sampai 8 tahun berhari-hari terus makan makan sampai cuma sama kasih makan lalu deh ya Allah. Dok, uang itu pasti pernah merasakan seperti itu. Tapi bersyukurnya sekarang masih merasakan makanan apa yang dipilihnya kepilih, alhamdulillah. Nah itu sih, maksudnya gini. Kalau SMA ya, ya udah, ya alhamdulillah istilahnya asam garamnya ya udah aja makan, dapat lagi gitu lah. Walaupun gak sebanyak orang di luar kan. Tapi ya yang aja rasain sendiri aja perih gitu. Harus sekarang lagi aja jalanin aja perih. Makanya kayak yaudah lah. Terus kalau ingat dulu tuh ya masa gitu. Iya. Uang udah punya perjuangan. Pernah gak sih kamu tanya gini? Kenapa harus dilahirkan? Kenapa harus mengatakan ini? Dan memperjuangkan hidup? Terus terus kita harus berjuang mati-matian gimana ntar kita layak tempat gitu loh. Pernah gak sih? Kenapa gak tiba-tiba semuanya gitu ya? Dimudahin gitu. Pernah kalau misalnya itu ambil nangis. Paling enak kan sholat sambil nangis kan. Ya kalau misalnya lagi ngedoa gitu ya Allah. Maksudnya yang paling nikmat itu waktu habis sholat terus ngedoa terus nangis gitu. Itu yang paling nikmat sih menurut saya. Walaupun apa ya ini cerita sama orang ya sama orang itu cerita ya cerita itu tapi masih enggak ini loh teh terus kalau misalnya sebenarnya sih kalau cerita sama Allah kan semuanya Eca luapin gitu loh walaupun ya mungkin kata-kata itu juga udah pernah Eca keluarin sama sesama manusia cuma kan enggak bisa segitu nangisnya sampai semua yang nyesek tuh keluar semua gitu teh. Cuma gitu sih. Kan di sini juga gitu. Tapi sekarang pas kasur ganti ya, kan nyut nggak kayak kasur di rumah yang tepat gitu kan. Kadang itu sampai goyang. Apalagi kalau misalnya kasurnya apa sih anginnya lagi ngurangin gitu kan udah deh susah maksudnya aku baca mau sholat di mana lagi mau di situ males kan aku suka sholat atas kasur soalnya lantainya kan kakek wadah jalan di situ dia kan dari kamar mandi ke situ kan sendalnya nggak sendal najis dong walaupun udah tapel bisa di atas kasur kan kakiku udah bersih naik kasur. Bedanya itu di sini aku nah, kalau di Indo kan mau di lantai juga nggak apa-apa soalnya di lantai kan bersih di bawah orang apa ke kamar mandi kan beda lagi kamar mandi ada sandalnya lagi beda kan di kasur di sini kan enggak kalau nggak ada sandal kan negara mencuci kaki kalau aku harus ada sandal di luar bapak sensei ini walaupun kamar mandi ini zaman kuno bersih tapi tadi kan najis marah pak tapi oh, semuanya kan di rumah ya, beda lah ada itunya ya teh maksudnya yang untuk tempat sholat tetap bersih lah maksudnya orang itu punya kira-kira gua yang punya gini supaya sakit padanan gitu lah ya bejanya ya majikan tuh gak ngerti ngoni anjing nangis aku lebih ya anjing loncat ronor ini najis kabeh udah nih gak bapakku jemput anjing kucing bapakku sengit tau sengit itu kan dia kalau kencing gak cebok itu bapakku sengit ya kali pak kucing suruh cebok aku ngomong apa bilang kucing kan seneng ya dulu kucing bapakku sengit dia itu kan dari luar kencing mana-mana terus tempat sholat dia injek pernah najis kencing ini aku mana dia nak bendel juga sih tak pikir ini tak cuci kaki kok bendel
Manis. Makanan. Tapi masih pengen makan ini. Ini ngono macik sih. Ini ampukan sih. Cuma lah dulu kepengen ngunyah. Kepengen ngunyah sehingga mari kenyang. Enaknya apa ya? Besok masak apa lah enaknya lah. Bengal kafe. Bengal kafe aku pengen makan apa lah. Anaknya daging gak bisa endok ya Allah. Gimana sama? Udah gak ada lagi sama ini? Mau. Udah tadi ya nggak apa-apa katanya nyari yang seger-seger gitu. Nah, aku kalau nggak mau aku nggak seneng kok. Masih keluarin. Aku nggak mau besok yang makan seger-seger apa enak ini. Nggak tahu makan macet kayak. Ini perlu deh menerima apa aja sih. Tapi mulutku ini. Bukan mulut sih sebenarnya otak yang otak ingin tuh. Mulut mah menang aja, dimasukin apa mah menang. Cita pengen makan yang pedes. Aku pedes tapi lama nih. Enggak wani karo aku poso sih. Nah enggak poso aku berani loh. Iya pedes. Sih. Daripada ntar sakit siangnya aku enggak usah gara-gara itu loh. Aku mikir, apa karena enggak makan pedes sih dia jadinya aku. Ya kali ya. Karena enggak, kadang suka kehilangan teh. Itu aja. Aku ada cabai tapi aku yang mikir sih. Nah ini kan masih ya masa sudah ada cabenya gitu ya kan. Katanya juga ada cabenya tapi kurang mendang gitu loh. Ya sih pedes tenangan kan nanti. Ya. Aku kan mikir bos Dina aku gak ngambil loh. Mertang aku tapi ya rasanya. Nah itu. Padahal bos kepengen. Saya mau dari awal. Waktu pas buka sama bakso aja kurangnya di mana? Kurang enak. Karena enggak pedes ya enggak sepedes itu gitu. Aja nyobain punya si teteh juga kan enggak pedes kali. Manis sih. Enak kok enggak. Aku mah enggak pakai apa-apa sih kelihatannya ini apa. Kayak tapi kan dikit. Jadi enggak pedes. Ya mustah tak pangan oleh. Yang gratis ya aku yang enggak makan. Tapi ya itu. Kenapa nikmati kok hilang ada apa? Perutnya alhamdulillah kenyang. Enak kan benar namanya pedas itu. Aku yo mau otak pengen nyambel terasi lho. Ketemu enak aku yo. Kita oleh sih. Pegel pun es teh kotaku ngene tapi ngedadine enggak seenak apa yang kuinginkan no. Ngedumel. Nah, kadang lu bisa cobain. Sungguh enak pas wayah maam rasanya kurang tapi aku ngedumel pe di maam ora di maam piye. Masak tenang-tenang stay good. Apa kang? Minum madu kan kalau jam 1 jam 1 jam 2 pokoknya kalau misalnya dia ngebangunin gitu tuh. Minum madu aja 2 sendok enak kok ternyata teh. Oh. Kan madu tuh bisa buat ini juga kan. Hai. Aku kan pas berubah itu I'm good. Apa? Sini nih. Aku kan buka ini makan kormo. Kormo tak kormo ini terus adem ada lagi. Terus pokok tengku adem. Terus aku kan terus duduk manis dengan nganoni nenek apalah pokoknya. Setelah itu aku mau jamu. Kan dua jadi kan harus 12 terus
sini. Tolah-tolah nopo lah kok jemput sithik ngono lah nopo. Ibu opo. Semeneng men as perlu mi inane. Waktu mbok mau kakmu mangan sayur. Nek suwes kan urusi rumah tanpa anak berhubung-hubung aja. Pokoknya sebenernya gak buka lu madu tak ya enak otak lu enggak. Kalau misalnya jam 1, jam 2 gitu lah deh. Minum itu satu gelas, minum madu dua itu terus minum lagi. Soalnya itu waktu pas saya baca tuh apa ya, pertama bisa bikin ini juga renyah lebih lama, iya sih. Maksudnya Cak, gak kayak awal-awal sebelumnya gitu loh, kayak kok Eca malah jadi kayak beda aja rasanya, lebih enak gitu loh deh. Ya karena aku iftar. Iya lah, pokoknya ini kan saya kurang ajar. Kena kan guys. Sama dan barek. Terus apa sih? Terus, nah aku kan harus biasa ibu. Jadi ini, mana aku gak niatis. Nak niatis itu siji dadaku loru. Lorunya terus isu aku terus kayak ngelak seharian. Ngelak lagi haus seharian. Halo. Beda kan bukan lampunya beda, lampunya kan gerbang apa? Enggak, ini dalam backgroundnya, lihat tuh kan. Nah. Stop eating. Kita aja dulu apa puasane duluan kok sama mereka. Setelah kita harus dapat satu hari mereka baru mulai, termasuk lebaran juga mereka telat. Kenapa kok pahit ya? Kamu pasti apa tadi kok pahit? Cuma susu doang. Emang itunya pahit? Saya makan mah? Enggak lah. Enggak. Kok tiba-tiba pahit? Enggak. Waktu pas saya minum-minum sedikit ya. Masih biasa aja rasanya. Kok malah lama-kelamaan malah pahit ya? Ini di ini malah makin pahit deh. Berarti karena itu namanya. Iya, yeah, one glass of cold water please. Coba besok gak usah di jus ya, dimakan cepet aku di sini. Ini pakai susu ini, susu bubuk atau susu... Mungkin karena itu campur, waktu pertama enak kok. Waktu kamu kasih susu bubuk tau. Apa ada di susu bubuknya ya? Enggak lah, enggak pertama. Deh. Masih ini lah deh. Apa? Coba ini ya, bang, nggak pakai susu itunya doang ya, masih netral loh. Buat coba aja kan masih. Coba aja besok bubuk tok biar rasanya. Iku hanya pahit mau. Pertama enak loh. Pertama ingat ya kamu buat. Emang pahit. Kenapa sih? Mau besok mau aja mau bikin jus apel sama itu tuh sama strawberry. Rasa sasamu lah. Aku nakari mumpi kok. Alhamdulillah langsung jus nakari mumpi. Cuma ya rasanya kok pahit gini, ya wis mbok ngono dicak berapa kabeh iku. Padahal pas aja makan satu-satu itu ya. Satu apa? Sedikit tuh. Ah, enggak masih biasa aja. Makan buahnya tuh, kalau makan buahnya. Wah, memang ya rasanya begitu, bukan kayak pahit sih, piye nih. Kata apaan ya?
ayah itu rese teh. Dia enggak ada paket udah berminggu-minggu sampai paket dirimu aja yang dulu yang sampai mau dikirimin enggak dibuka sama sekali. Sampai pas mau dikirimin baru di itu. Apa terus apa sih? Aku. Aku tahu. Kok gede-gede kamu ngomong Cak? Potongnya. Ayo potong ciri aneh kok api gede-gede kok ngomong. Sibuk kayaknya. Iya. Aku kita tutup terus kena aku ya Allah, bentar rezeki kondi. Lotre, cak, lotre. Bismillah. Ini nama lotre kebukaan. Langsung cincin aku. Boleh. Bikin rumah ya, ituin dulu. Tingkat tiga. Boleh. Cincin gue langsung. Tingkat tiga ya. Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Mohsin Ali. Mohsin, ngono kan? Bener. Mohsin. Oi. Aku dulu sama sama sering kalau ngundang ya, oi. Oi. Itu orang punya nama kok kenapa dipanggil oi. Botok. Katanya banyak beda rasanya. Apa? Terus ngopek daunnya pun dia naik. Ya nyolong. Enggak usah pakai daun dah. Apa pakai? Di lantai satu. Jangan, dosa kita udah banyak. Orang dari tahun jemput juga udah nggak jadi udah. Oh iya. Kamu tuh kurang gercep, Cak. Coba itu si dulu. Sekali muni dia langsung diambil loh. Terus. Lah kenapa nyampe itu sendiri, Ma? Iyalah, iyalah, cekilah, ya. Why you're fine calling me? Iya kan kurang banter aku. Makin dia. Apa lo ngajak aku buat? Aku kenyang, alhamdulillah. Itu kenapa? Apa ya? Pesan es krim ah. Oh, kenapa tidak sergane? Kenapa ini kan dari dulu? Pengen tukuh aku. Tangan ini, oh, saya ingin apa-apa yang ini itu loh. Tidak ingin ini. Apa itu? Apa itu? Bisa dan bisa. Maca. Mau, ingin apa-apa. Kan dia itu nggak suka. Mau. Nggak suka maca. Ini tinggal 3-3 deh. Apa itu? Halo, mau. Panganan dia ini. Mau pengen panganan ini itu loh. Nah, lagi kudu ya ini. Talk to you.
and talk to you. You talk to me, and then we talk. Iya sih, penasaran. Oh, emang itu bahasa Prancis bener? Paris sih. Tom. Dia suka hidungmu. Iyalah, hidungmu pesek tuh. Aku bayangkan makanan itu banyak sih, tapi kok nggak ada yang sesuai dengan kenyataan. Baru seumur hidup baru ada yang bilang sama kamu yang kebeda. Oh, ya syukur-syukur udah ada nggak? Alhamdulillah. Aku tuh membayangkan makanan-makanan, tapi ternyata kok jadinya nggak sesuai dengan harapanku. Padahal sebelum memasak wis bismillah sih ben sekirane. Tadi kangkung itu lumayan lumayan enak, cuma warnanya aku seneng sih yang warna segini berhijau gitu loh. Padahal enggak tak tutup sih, sengaja emang enggak tak tutup. Tadi tutup kan tetap lebih aja. Ayo. Kan wajannya panas. Si kangkungnya sendiri juga panas. Juga kan. Enggak bisa teh. Kecuali baru matang langsung dimakan. Terus yang bisa katanya seperti itu, yang ku persebaya yang masyarakat itu ada deh, dikasih kamu minyak waktu pas direbus. Iya, terus diangkat, nah itu masih bisa hijau. Itu bisa hijau, mama juga ngasih taunya gitu. Soalnya waktu aku direbus itu juga begitu caranya. Setelah itu dioseng untuk ngasih bumbunya, terus diangkat. Mungkin seperti itu ya harusnya biar bisa hijau. Kalau aku tukar matang, hijau tuh orangnya hijau Indo ya, kangkung dari sawah loh ini. Eh, kangkung juga ada berapa versi teh? Ada yang emang pure kangkung hijau, maksudnya yang emang direbus tapi tetap hijau. Ada yang kangkung kayak gini. Kangkung di sini kan begitu semua. Ya makanya kalau di Indo ada kangkung merah, kangkung sawah itu mah enak lagi loh. Ya di Indo malah yang buat rujak itu hijau kan? Banyakan hijau. Enjoy your food, take care. You too, take care. Be safe there. Bye, I love you. Kenyang sekali, nafas susah. Aku tuh hampir makan. Jam makan itu udah kenyang. Cuma makan ini gak apa-apa lah. Sama masuk aja kamu. Okay, I love you. Bye-bye. Ada yang orang kulit hitam. Ini yang saya kutih. Dapet temen aku di Facebook. Dulu. Ternyata dia tuh nge-sama aja punya berapa balis ya di Facebook. Dulu pernah tak cuma kasih kan dulu aku tau nama kan. Nomor kan nomor umum gitu kan. Nomor ya itu. Nah, dia tuh nge-sama di IG kemarin kan. Dia tuh nge-sama. Kalau bercanda kan aku bisa nanggapin ya. Maksudnya, sama ibu. Oh gimana kalau kita jalan-jalan ke budaya? Oh kenapa tidak? Dia tuh, kamu itu belimu balas soal mau beli tahun ini, tapi omong-omong poinnya gak menghargai wong wedon, yang gak blokir kabeh langsung.